Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang cara menghapus riwayat tontonan di Facebook ya, atau cara menghapus riwayat video yang sudah kita tonton di Facebook. Baik, langsung aja di sini saya akan coba praktekkan. Saya buka dulu ya akun Facebook saya. Kemudian di sini saya klik icon baris 3 seperti yang ditunjuk ini. Oke. Tampil seperti ini, saya scroll ke bawah dulu. Nah, di sini saya pilih ya pengaturan dan privasi. Oke, kemudian di sini saya pilih menu pengaturan. Oke, kemudian scroll ke bawah dulu ya. Pilih yang tulisannya log aktivitas ini ya, bisa diklik dulu. Nah, tampil seperti ini ya. Di sini saya pilih aktivitas Facebook Anda. Oke, saya klik dulu. Oke, saya pilih postingan. Oke, kemudian di sini saya pilih lihat selengkapnya. Nah, di sini ada ya video yang Anda tonton. Oke, bisa diklik dulu. Tunggu sebentar. Nah, sebagai contoh seperti ini ditampilkan banyak sekali ya video yang sudah saya tonton ya. Nah, di sini juga ada tanggal, bulan dan juga tahunnya ya. Oke, nah untuk menghapusnya itu mudah sekali ya. Bisa pilih ya satuan sebagai contoh seperti ini, saya klik icon titik tiga. Oke, nah di sini ada tulisan hapus. Tunggu sebentar. Oke, sudah terhapus. Atau pilih ya apabila ingin menghapus semuanya ya, hapus riwayat tontonan video ini ya, bisa diklik hapus. Baik, sabar dulu menunggu ya, sedang diproses karena banyak sekali. Oke, bisa kembali dulu, dicek lagi ya. Oke, apakah sudah terhapus? Oke, riwayatnya sudah terhapus semua ya. Oke, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.